Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Selamat tengah hari. Masak apa hari ini? Okey, hari ini mak masak lauk kegemaran anak-anak mak hari ini, iaitu daging dendeng masak cara mudah dari mak. Okey, ini dia yang dah siap untuk hidangan hari ini. Okey. Mak-mak mana pun akan masak lauk kegemaran anak-anak bila dia balik sekali-sekali ke rumah. Jadi inilah masakan kegemaran anak-anak mak. Okey, nak tahu cara-cara macam mana mak memasak dan bahan-bahan yang sangat mudah ini? Jom kita ke dapur, kita masak bersama-sama. Okey, jom kita ke dapur. Okey, assalamualaikum. Hari ini mak ada nak masak lah. Tengah hari ni sebab anak mak ada balik hari ni kat rumah. Jadi kita masak ada daging ni. Daging ada hari tu lebihan daging korban. Jadi hari ni anak-anak mak suka nak makan masak dendeng. Masak dendeng yang cara yang sangat mudah lah. Yang biasalah mudah. Lagipun memang mudah lah masak dendeng ni. Dan sedap untuk budak-budak. Memang sukalah makan ni. Dia tak berapa, mak buat tak berapa pedas sangat lah hari ni. Ni bahan-bahan dia cili giling ada sikit lah. Lepas tu mak ada halia. Serai ni tadi mak petik kat luar ni. Lepas tu bawang putih, bawang merah. Nanti kita akan blend lah. Kita akan blend ni. Yang ni kita akan ketuk-ketuk je. Jadi mak ada kicap lah. Kicap satu, kicap manis. Satu kicap pekat. Dan ini kita akan kita rebus dulu sekejap. Kita nak bagi dia empuk dulu. Kita akan masak lah. Kita keluarkan air dulu. Jadi nanti kita akan buatlah seterusnya. Okey, kita tunggulah selanjutnya selepas ini ya. Okey sahabat-sahabat, ini dia resipi masak dendeng yang sangat mudah dari mak. Okey, satu lagi lupa itu apa nama? Asam keping. Okey, asam keping. Kejap lagi kita akan ambil asam keping pula. Okey, kita nak blender dulu bawang ni. Okey. Tunggu ya, sahabat-sahabat, hingga selesai. Okey, kita naikkan dulu atas dapur. Kita bubuh air. Air sedikit je, bagi dia paras-paras daging tu. Okey, kita tutup sementara nak bagi dia lempuk ya. Okey, kita buat untuk bahan-bahan dia. Okey. Nah, ni dia. Kita sampai sedikit empuk. Lepas tu kita potong nipis-nipis besar-besar sikit lah. Nanti kita akan tumbuk-tumbukkan dia besar macam ni lah. Terpulang lah pada sahabat-sahabat nak potong macam mana. Jadi kita biarkan dia. Okay. Sekarang kita nak teruskan daging ni. Kita nak ketuk-ketuk. Kita masukkan dalam ni. Okay, sekarang jumlah selam ni. Okay, kita angkat semua daging-daging ni. Okey. Okey, sekarang kita nak ketuk ni daging-daging ni. Kita nak bagi lepih dia. Okey, daging ni dia kita dah boleh bom macam ni kan. Potong ikutlah. Kita ketuklah dia. Ketuklah sampai lah habis semua daging-daging ni. Semua. Kalau nak buat berniaga, kita kena potong lebar-lebar sikit lah, besar sikit. Ni sebab kita nak makan sendiri, kita potong lah kecil-kecil je. Ni kalau tak ada gigi pun sedap, boleh kunyah-kunyah. Kita nak rebus kan. Okay, kita sampailah seterusnya.
Okay, sekarang kita nak perap dengan kicap kita punya. Kita punya ni kicap ni kicap masin. Kicap masin ni dia pekat sikit. Agak-agak lah ya. Tu dalam 2 sudu lah. Ha, ni yang ni kicap manis. Ini kicap manis. Kicap apa-apa pun boleh. Ikut apa yang ada dekat rumah ya. Kita perap dulu bahan-bahan ni dengan kicap. Kita masak mudah-mudah aje. Masak super simple aje. Dia bolehlah bubur sikit bawang putih dalam ni. Kita perap sikit dengan bawang putih sikit. Bagi dia rasa-rasa ya. Ini kan separuh kita untuk tumisan. Kita kicap dia. Kicap ni dia pekat sangat. Nanti kita nak goreng lepas ni. Kita kena perap dulu. Lagi lama kita perap, lagi sedap. Dia dah meresap ke dalam. Kita tambah lagi yang manis, yang masin. Macam cukup. Apa dia agak-agak dia basah lah semua. Janganlah lola ni gigit mak pula. Okey. Kucing mak ni suka kacau kalau mak masak. Dia ada je kat kaki tu. Okay. Kita dah uli macam ni. Dah rasa besar macam ni. Kita biarkan dulu ya. Lebih kurang dalam setengah jam ke satu jam ke. Lepas ni nanti kita akan goreng. Okay, tunggu seterusnya. Okay, sahabat-sahabat tu. Okay, sekarang kita nak goreng kita punya... goreng daging. Kita masuklah semua. Kita biarkan dia. Tutuplah sekejap. Okey, kita tunggu ya sahabat-sahabat. Okey. Okey, kita angkat. Tengok kita punya ni. Kita kacau dulu. Kita goreng dia sedikit ke garing-garingan itu. Ini dia bahan-bahan cili giling kita. Bawang yang dah siap dikisar ni. Dan bawang putih yang dah siap dikisar ni. Lepas tu mak ada masukkan juga serai. Dan halia ni tambahan ya. Kita titik-titik je. Okey. Kita goreng. Biarkan dia... garing sedikit. Masak dendeng ni dia macam ni lah. Nak kena raja-raja sikit. Aku kacau dia. Api jangan kuat sangat. Agak-agak lah masak ni. Kadang kalau terlampau api kuat pun dia jadi keras. Hmm.
sekarang kita nak angkat lah. Kita nak angkat daging ni. Daging dah masak dah. Kita angkat, kita letak balik dalam tu. Okey. Kita bersihkan lah semua yang ada kat sini. Okey, sekarang kita nak ambil minyak ni sikit. Ni banyak sangat minyaknya. Okay, kita nak tumis bahan-bahan. Ni dia. Kita masukkan serai dengan tu, kita masukkan bawang besar. Tu kita masukkan bawang putih. Kita masak cara mudah-mudah je. Bahan pun tak banyak kan, bahan yang biasa. Tapi cuma nak masak dendeng ni, dendeng dia tu kita nak kena ketuk-ketuk je lah itu. Tapi ni memang sedap. Simple tapi sedap. Jadi kita tumis dia sampai bawang ni dah surut airnya. Lepas tu baru kita masukkan cili-cili yang kita blend dengan dia. Dia cili kering yang kita dah pisau ya. Kita masukkan cili. Kalau nak pedas, kita buatlah lebih cili tu. Tumiskan dia sampai ikan kacau. Ini sedap lah, makan dengan nasi, minyak, nasi putih. Kalau kita nak makan dengan roti pun boleh. Sejak tahan lama, kalau nak buat bekal, balik mana balik kampung, bawa bekal, nak hantar dekat anak ke, nak belajar ke, boleh lah masak dendeng ni. Bila dah agak-agak dah pecah minyak ni, kita masukkanlah sedikit apa namanya, asam ketum. Asam ketum ni sikit je kita masuk. Sampai pecah minyak ya. Lagi betul-betul masak, jadi punya cili ni supaya tak pakai kerut. Bila dah pecah minyak macam ni, masukkan kita punya daging. Ini daging yang kita dah siap goreng dan kita ketuk tadi, kita masukkan. Kita masukkan ya. Kita kacaukan dulu. Okey, ini dagingnya kita tambah kita punya air rebusan tadi.
stok daging ni kita masukkan sikit ya. Gitu. Gitu masukkan. Kita tambahlah kita punya kicap. Dendeng ni dia warna hitam, jadi kita masukkan kicap manis, kicap lemak manis. Tinggallah kicap apa nak guna ya. Mak nak campur ni, mak campur kicap medium, mak masukkan kicap jalin. Ini kicap ni. Kicap jalin demi putera. Okay, kita masukkan kicap jalin demi putera. Kita tak payahlah nak masuk garam lagi ke apa ke lagi ke, tak payah. Dah cukup dah. Siapa yang nak berkuah, kita tambahlah air daging dan itu. Kalau nak kering, kita buat kering. Kita remehkan dia. Kita remehkan dia sedikit. Kita remehkan dia. Kita perasakan. Ini siapa yang nak rasa-rasa apa dah. Cukup dah dia rasa sedap daging tu. Memang sedap. Masak cara mudah tapi ya amat-amat sedap. Kita rasakan dia dengan kicap bagi kicap manis. Masa perut tadi ada dua kicap, kicap masin dan kicap manis. Lepas tu kita rasakan dengan kicap manis lah. Akan keping sikit je. Ada rasa serai. Alia sikit. Kita rasakan dia. Okey, kita dah agak-agak dah. Kita boleh lah. Sini mak remehkan dulu bagi kering sikit. Tapi rasa dah cukup dah. Cukup masin manis. Masam, belum masam sangat. Okey, kita boleh lah. Sedangkan nanti nasi putih ke apa-apa lah. Okey, sahabat-sahabat, mana sahabat-sahabat yang suka dengan masak dendeng untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain video. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Inilah dia resepi daging dendeng yang mudah dan sedap.